Hai Gothic Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Seperti captionnya Saskia Gothic nih, Desember lebih baik, amin. Semoga semuanya, para Gothic Lovers, semuanya bisa lebih baik lagi. Kesehatannya lebih baik, karirnya lebih baik, rezekinya lebih baik, amin. Ini ada potret family time ya, posenya dari belakang. Ada Saskia Gothic, suaminya Arsila dan Attila. Dan ini potret Arsila. Ya, Arsila tembem banget ya, tembem pipinya dan udah tumbuh gigi. Ini seusia sama anakku nih, baby Ananta. Ini kita lihat juga potret Saskia Gothic saat acara kemarin ya. Pakai sekarang itu dia mengenakan kayak hot pants gitu dan berbusana serba hitam. Tapi kali ini dia tidak pakai headpiece seperti biasanya ya. Padahal aku suka banget kalau Saskia Gothic ini pakai headpiece atau aksesoris di kepalanya gitu. Kelihatan lebih wah gitu ya. Nah, seperti ini penampilannya. Tapi dia pakai sepatu boots yang aku suka juga tuh, sepatu boots kayak ala-ala Korea nih. Dan kalian jangan lupa untuk follow Instagramnya Saskia Gothic di @saskia_gothic. Selanjutnya kita bakal lihat cuplikan story Saskia Gothic lagi ngisi acara di mana yo? Yang Trans TV itu loh, yang acara baru ya. The Girls dan juga ada KDI. Thank you Neva. Thank you. Ini juga makasih Mama donatnya. Thank you Mama. Makasih, makasih. Bunaninya enggak hubungan. Abis ini kita mau ke Bali Papan dan di Jakarta ya. Yang satu ini jangan kemana-mana, tetap ikutan kata ini. 2, 2, 1. Anak gadis bunda, anak wedok bunda, anak bayi, bye. Udah yuk kenang, kiss dulu, kiss bye Arsila, kiss bye. Mwah. Dah kakak, bye. Aduh, ini band gak pada semangatnya deh.